Hello warga kampus. 6 November 2022, hari kedua selepas majlis penamaan calon. Kalau semalam kami di Tanjung Piai, hari ini tim MKR nak terjah nak dapatkan calon muka baru yang akan bertanding di kerusi Pontian P164 mewakili parti Pakatan Harapan DAP. So hari ini kami berada di pusat komuniti DAP Pontian berjumpa dengan calon Encik Syazwan D. Dainal Abidin. So jom guys, kita dapatkan beliau. Sebenarnya yang memilih untuk bertanding di Pontian ni adalah parti lah. Maksudnya parti yang hantar saya yang ke sini. Cuma sendiri komentar tak akan bertanding dengan calon-calon yang lebih senior? Sebab saya terbaru, kita tu silap kan. Sebab kita belum ada pengalaman berbanding dengan pihak sebahagiannya. Yang ketik mana boleh butuhkan ketik. Dah lah, kita tak ada plan B. So, kalau kita bocorkan plan A, tak betul kan? Kata harapan ataupun dia. Dan yang penting undi calon nombor 3. Hai, Assalamualaikum. Saya Syazwan Zainal, calon nombor 3 dari Pakatan Harapan untuk Parlimen P164 Pontian. Kita boleh, Pontian boleh. Gendang gendut tadi kecapi, Ahmad Maslan jangan lari. Ish, tak baiknya aku. Astagfirullahalazim. Hashtag Harapan Muda Pontian. Hanya di My Campus Radio, jom ubah bersama.